Halo teman-teman, dengan Kak Chan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara cek LCD dan touchscreen di HP Samsung A23 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah teman-teman, untuk mengecek LCD dan touchscreen di HP Samsung A23 5G, silakan teman-teman masuk ke papan panggilan. Kemudian di papan panggilan silakan teman-teman ketik bintang pagar 0 bintang pagar. Maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Dan kode ini hanya berlaku bagi Samsung saja ya teman-teman. Nah, untuk melihat LCD-nya silakan teman-teman ketuk salah satu yang ada di sini, pilihan untuk warna red di sini, maka seluruh tampilan akan berubah menjadi warna merah. Nah, apabila warna merah ini bersih, tidak ada titik-titik atau apapun, berarti LCD untuk warna merahnya dalam kondisi bagus. Kemudian silakan teman-teman pilih warna green. Nah, di sini sama ya teman-teman, silakan teman-teman cek satu-satu, cek secara mendetail apakah ada titik, garis, atau tompel yang ada di HP Samsung A23 5G ini. Kemudian silahkan teman-teman pilih warna blue. Nah, di sini juga akan ditampilkan hal yang sama seperti tadi, cuman di sini untuk posisinya warna biru. Silahkan teman-teman cek secara detail. Kemudian apabila dirasa sudah tidak ada titik, garis, atau apapun, maka LCD di HP Samsung A23 5G kita dalam kondisi baik. Nah, untuk melihat touchscreen-nya silakan teman-teman pilih touch di sini ya teman-teman. Silakan teman-teman ketuk, kemudian tampilan akan berubah jadi seperti ini. Nah, kita diminta untuk menggeser atau mengetuk, kemudian kita tarik di sepanjang kotak-kotak ini ya teman-teman. Apabila ada kotak yang tidak berubah warna, ini artinya touchscreen di HP kita bermasalah. Tapi kalau semua kotak ketika disentuh seperti ini berubah warna, maka ini menandakan bahwa touchscreen di HP Samsung kita dalam kondisi bagus. Nah, apabila sudah selesai, silakan teman-teman kembali. Oke teman-teman, demikian cara cek touchscreen dan LCD di HP Samsung A23 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.